Berikut adalah hasil lengkap perempat final China Master 2023 sesi pertama. Di perempat final tunggal putra, Kenta Nishimoto berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Li Zijia, dengan skor 21-11 dan 21-12 dalam durasi 40 menit. Zhao Junpeng berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi, dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-15 dalam durasi 1 jam 5 menit. Di perempat final tunggal putri, Wang Ziyi berhasil mengalahkan pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-13, 11-21, dan 21-8 dalam durasi 1 jam. Han Yue berhasil mengalahkan sesama pemain China, Zhang Yiman, dengan skor 21-5, 19-21, dan 21-17 dalam durasi 56 menit. Di perempat final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan wakil Korea, Kim Wonho, Jong Naeng, dengan skor 21-16 dan 22-20 dalam durasi 54 menit. Dan Zheng Siwei, Huang Yaqiong, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 21-12 dan 21-6. Di pertandingan lainnya, Seo Sengjae, Chae Yujung, berhasil mengalahkan Cheng Xing, Cheng Fanghui, dengan skor 16-21, 21-18, dan 21-17. Chen Qingchen, Jia Yifan, berhasil mengalahkan wakil Perancis, Margot Lambert, Annette Rand, dengan skor 21-9 dan 21-17. Tang Chun Man, Se Ying Suet, berhasil mengalahkan Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanachai, dengan skor 21-12 dan 21-12. Dan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, berhasil menang atas wakil China, Zhang Suxian, Zheng Yu, dengan skor 24-22 dan 21-13.